sebelum Bunga Citra Lestari menikah dengan Tike Aryawardana, tidak sedikit warganet yang menjodoh-jodohkannya dengan Reza Rahardian. Walaupun mereka memang dekat, BCL merasa ada satu sifat yang dinilai tidak cocok dengan dirinya dalam sosok Reza Rahardian. Ternyata, Reza Rahardian merupakan tipe laki-laki yang cepat dalam melakukan atau mempersiapkan sesuatu. Sementara mantan istri Ashraf Sinclair itu tipe yang sebaliknya. BCL pun mencontohkan satu momen ketika Reza Rahardian meminta BCL untuk bersiap-siap pukul 8 pagi untuk syuting. Padahal, BCL diminta untuk datang ke lokasi pukul 12 siang. Namun, BCL mengerti mengapa banyak warganet yang menjodohkan dirinya dengan Reza Rahardian. Ia beranggapan hal itu berasal dari chemistry yang dibangun saat keduanya bermain film. Sebelum Bunga Citra Lestari menikah dengan Tike Aryawardana, tidak sedikit warganet yang menjodoh-jodohkannya dengan Reza Rahardian. Walaupun mereka memang dekat, BCL merasa ada satu sifat yang dinilai tidak cocok dengan dirinya dalam sosok Reza Rahardian. Ternyata, Reza Rahardian merupakan tipe laki-laki yang cepat dalam melakukan atau mempersiapkan sesuatu. Sementara mantan istri Ashraf Sinclair itu tipe yang sebaliknya. BCL pun mencontohkan satu momen ketika Reza Rahardian meminta BCL untuk bersiap-siap pukul 8 pagi untuk syuting. Padahal, BCL diminta untuk datang ke lokasi pukul 12 siang. Namun, BCL mengerti mengapa banyak warganet yang menjodohkan dirinya dengan Reza Rahardian. Ia beranggapan hal itu berasal dari chemistry yang dibangun saat keduanya bermain film. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.